tetap dipegang. Kalau Pak Umar tu kalau nak tes pakai test pen. Ha. Kita jangan pegang. Pegang memang ada karenah. Boleh terkejut. Kejunglah. Ini adalah pemasangan single phase lah. Single phase ni dia untuk satu fasa. Dia ada three phase, single phase. Tapi untuk single phase ni dia satu saja wajah hidup yang masuk. Okey, kalau kita tengok ni, ni ibarat kotak DBA, DB yang berada di rumah kita lah. Dia ada main switch, dia ada RCCB, dia ada LCB lah. LCB ni ada, dia ada banyak jenis lah untuk LCB. Ada C10, ada C20, C32. Main switch ni selalu punya, main switch ni utama punya lah. Kalau kita off ni, automatic yang lain pun turn off. Okay. Yang ni RCCB ni selalunya kalau ada current terlampau, beban current lebih ataupun kalau guruh kadang-kadang dia akan tenang kat sini. Ini kita panggil residual current circuit breaker. Okay, ini MCB lah. MCB dia ada C10, C20, C32. C10 ni selalu kita pakai untuk lampu lah. C20 kita pakai untuk kita kuasa. C32 kita pakai untuk aircon masa dunia. Okay, kalau untuk pemasangan ke main switch ni, first kali kita ada wire line dengan wire neutral. Okay, live, contoh saya ajar untuk live dulu. Live ni, dua live dengan neutral ni, ni ibarat daripada meter awak ni. Meter kat rumah aku yang kat luar tu, dua keluar wayar tu adalah wayar live dengan wayar neutral sebenarnya. Baru dia masuk ke kotak DB ni. Jadi kotak DB ni, kalau wayar live ni, dia masuk sini, dia akan keluar bagian belakang ni. Kalau tengok, tunjuk sikit. Dia bagian belakang ni, okay, dia akan masuk ke RCCB ni. Ke RCCB yang ni. Okay, untuk live, dia masuk sini, dia akan keluar balik bagian atas ni. Kita masukkan bagian belakang, dia akan keluar masuk ke sini. Okay, untuk MCB. So nanti kita jumper lah pakai peras bandnya copper ni. Kita jumper ke tiga-tiga ni. So ni adalah wire line, kita tak boleh pegang. Kalau Pak Umar tu, kalau nak test pakai test pen. Kita jangan pegang, pegang memang ada current lah. Boleh terkejut, kejung lah. Okay, neutral pula dia sebelah dengan wire hidup. Neutral, kita masuk sini, keluar bagian belakang ni. Nampak ni, bagian belakang. Kita keluar, dia masuk ke RCCB sini. Masuk sini. Lepas tu dia keluar, dia terus ke atas ni punya neutral punya line copper lah. Yang ini untuk line earth punya. Selalunya yang earth ni, dia ada satu wayar, dia akan keluar ke kalau kat rumah tu dia ada satu macam popo panjang untuk tanam, untuk kita bunyikan lah, untuk punya ni wayar warna hijau. Selalunya wayar live ni selalunya wayar warna merah, coklat ataupun warna kuning. Kita selalu pakai untuk wayar hidup lah. Neutral selalu kita pakai warna hitam ataupun warna biru lah. Yang bumi selalu kita pakai warna hijau. Kalau daripada sini kita dah buat, dah siap untuk pemasangan DB. Okey, untuk DB C10, contoh kita nak pasang lampu C1 halter. Okey, dia keluar masuk sini, wire hidup, ambil warna kuning ni. Dia ambil, pasang masuk dalam pipe ni. Untuk wire hidup, dia kena pergi ke switch dahulu. Pergi ke switch, kita bakal tu nanti ada dua lubang, kita masuk kan, lepas tu keluaran dia terus ke beban. Ni mentol lampu lah. Okay, ni siap untuk wire live. Okay, untuk warna neutral ni, warna biru ni, dia akan tarik satu wire, pergi ke sini, tarik. Dia tak masuk ke switch, tapi dia terus pergi ke beban. Maksud dia kat sini, kat switch ni hanya satu wire saja, wire live. Neutral and light pun sama. Masuk, dia terus pergi ke beban. Okay, nanti kita test lah lampu dia. Okay, yang ni, ni di tak kuasa pun sama. Tak kuasa senang. Dia tiga-tiga wayar dekat sini.
Bila tiga wayar kat sini, contoh yang C20 punya, wayar CV20, wayar live ni nanti kita tarik masuk dalam ni. Kita masuk dekat live punya yang satu bahagian belakang kanan ni lah. Kita kuasa. Kalau neutral, kita tarik. Kita masuk dekat bahagian neutral, kita tarik terus masuk ni. Jadi tiga wayar terus masuk ke sini, kita kuasa. Okey, yang ini adalah pemasangan untuk DOL lah. DOL ni selalunya kita ambil untuk aircon lah selalunya. Kita ambil AC32, wayar kuning ni, wayar live ni. Kita masuk ke switch lah ni untuk hidupkan lampu ni. Neutral pun kita masukkan ke sini juga sebab dia ada betul lampu sini, so wayar neutral dengan live kena dekat sini. Masuk dua sini, lepas tu keluaran ni pun kena dua. Keluar dua, masuk ke DOL. DOL ni, tengok kat sini, dia ada satu wayar live, satu wayar neutral. Dia akan ikat kat sini. Untuk wayar live, yang ni ikat untuk wayar neutral. Itu keluaran dia. Bahagian bawah ni, wayar live, neutral. Keluar sini, sini satunya kita akan ikat ke aircon lah. Untuk wayar live satu, neutral satu. Kat aircon kan dia ada wayar live dengan aircon. Tapi kita kat sini, kita tak test untuk aircon. Kita test untuk lampu. Kalau lampu ni hidup, waktunya awak punya DIY, okey. Itu saja.